guys, dengan DKM Game di sini. Welcome back to Tikas Gaming Spot. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku akan bahas lagi guys, main lagi guys di exam area guys ya, untuk part yang ketiga kali ini di exam second exam guys ya, exam yang kedua. Seperti apa keseruannya, skuy ah, langsung aja kita lihat sama-sama. Oke guys, jadi di sini ya, ini aku udah main dua kali guys ya di first exam ini ya. Di first exam ini aku udah main dua kali. Kebetulan permainan keduanya ini skornya itu sudah mencukupi guys ya nih. Conditions met udah mencukupi 340.000 atau lebih ya. Jadi di sini second exam-nya tuh udah bisa dipencet guys ya. Nah, ini tuh udah bisa dipencet. Langsung aja guys, kita kepoin second exam-nya kayak apa, skuy ah. Do you want to complete the first exam and move on to the second exam? Okay, langsung aja kita lihat guys. Okay, di sini ada apa? First exam passed. Okay. Congratulations on getting through the first exam. Don't let your guard down in the second one. Okay. Okay, first exam rewards-nya kelar guys ya. Dapat 20 medal. Nah, ini dia guys, second exam-nya udah terbuka. Take on the giant boss. Okay, berarti ini giant boss guys ya. Kita langsung lihat aja guys seperti apa. Okay, take on the giant boss battle in single player. Okay, kali ini solo guys ya, kali ini solo. Defeat the giant boss quickly to earn a higher score. Jadi mesti cepet guys ya buat kelarin si bosnya gitu. Reach a score of 274.000 atau lebih ya guys ya, buat bisa completein atau qualifying untuk qualified si exam kedua ini guys ya. Langsung aja guys, kita cobain guys ya. Start. Oke, Naruto-nya meluncur. Kita lihat guys seperti apa ini melawan QB guys ya. Kita ini dulu guys. Kita lihat ya, langsung aja di ulti. Kita lihat. Oke, dia beda guys ya. Dia lebih tebel daripada giant boss battle yang ada di training guys ya. Ini lebih tebel daripada giant boss yang di training guys ya. Oke. Oke guys. Ya, kejang-kejang dah dia. Oke, kita healing lagi guys, jangan sampai mati ya. Oke, kita ulti lagi coba. Waduh guys, aduh, waduh, kejang-kejang lagi guys. Mana caranya? Harusnya berarti mungkin tipsnya ini kali guys ya, pas unhinge atau maaf si shinobinya. Mungkin kalian lebih preferin ke ultimate-nya aja gitu guys ya, buat main di second exam ini. Jadi biar cepet kelar gitu guys, biar multi-multi aja terus gitu. Lama ya guys. Oke, nggak apa-apa, bentar lagi kelar. Kita lihat guys skornya kayak apa gitu guys. Aduh,
Ayo guys. Awas Teore. Ya kabur cuy. Aduh kabur. Astaga mati guys. Mati guys. Wah kacau guys. Udah kabur mati. Wah kacau guys. Susah ternyata. Oke guys, dapat skornya 0 guys. Kita coba lagi guys ya. Kita coba lagi. Oke, ternyata bosnya gonta-ganti guys ya. Bosnya gonta-ganti guys ya. Tolong jangan kabur. Ternyata bosnya ganti sekarang Hachibi. Harusnya Hachibi ini lebih gampang ya. Lebih kalem soalnya dia. Tapi gitu, kadang suka seru-seruduk juga sih. Guys, udah ready nih. Ternyata dia seruduk-seruduk terus guys ya. Yo. Oke, nice. Pas banget dia lagi muter, guys ya. Oke, apakah kita bisa mencapai skor yang diinginkan, guys ya? Pas banget dia lagi muter tadi, guys ya. Mantap. Sisa 90 detik. Oke, nice, guys. Dapat tinggi, guys. Skornya 500. Oke, nice. Berarti bisa langsung kelar guys ya. Oke guys, jadi ini dia guys, udah selesai buat second examnya. Ini udah ada tulisan conditions met karena udah lebih dari 274.000 ya skor aku. Jadi ini udah bisa kelar ya, harusnya sih ini udah kelar guys ya. Oke guys, nah ini aku nggak ngerti nih, udah tinggal quit exam aja. Rewardnya tadi udah dapet kan ya? Iya nggak sih? Iya kan? Tapi ini apa, reset dia reset? Coba kita keluar dulu guys. Waduh guys, ini aku nggak ngerti guys ya. Ini udah kelar atau mesti main lagi gitu ya? Tapi ini harusnya udah kelar guys ya, soalnya. Kita coba lihat ya guys, medalnya ini cuma first exam doang guys. Berarti apakah kita mesti mainin semuanya kali ya? Medalnya belum dapet guys. Oke guys, jadi ini aku abis ngabisin remaining battlesnya ya. Itu kan tadi remaining battlesnya 10 kali ya, 10 kesempatan. Tapi aku udah kelarin second examnya itu kan di percobaan kedua. Nah itu tadi aku tuh ngabisin remaining battlesnya gitu guys, jadinya dengan cara sengaja mati gitu guys. 8 kali battle sengaja mati. Dan ini remaining battlesnya udah abis ya. Dan langsung muncul si second exam pass guys ya. Jadi ini udah selesai buat second examnya guys. Nah ini ada tulisan congratulations
on passing the Shinobi Selection exams. Here's a gift from me to commemorate your achievement. Oke guys, nah ini dia guys, akhirnya bisa didapatkan guys ya, untuk second exam rewardsnya guys ya. Oke guys, selesai. Jadi seperti itu guys, kita lihat ya guys ya, ininya balik lagi ke awal guys ya. Oke, jadi dia balik lagi ke awal, ke reset ulang guys ya. Nah ini ke reset ulang guys, jadi bisa bisa training lagi kalau pengen training. Ya kalau gabut aja lah guys, pokoknya dimaininnya ini exam area. Oke, ini bisa diambil di present box ya guys. Nah ini tuh ada medalnya. Nah oke, kita coba bikin satu lah ya. Nah ini ditukerin ini guys ya, fast. Nah ini buat kenang-kenangan aja guys. Nah kan dapetnya jelek pula tuh. Cuma 1,6. Oke, itu buat kenang-kenangan aja tuh. Terus sama bisa nukerin ini guys ya, di exchange. Nah 70. Tukerin apaan? Ini ada material begini, ini ada card-card. Sepertinya kartnya juga nggak terlalu gede deh. Ya nggak sih, ini kartnya kayak biasa aja gitu dah. Ya kan, ya paling ini yang merah doang kalau mau nukerin. Sama ini ninja toolsnya cuma 2 doang isinya slot, terus HP-nya 5000. Ya begitu guys, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi untuk kalian semua. Bye bye.